Hari ini kita ada buat studio buku, kita ada buat bakery, kita ada buat F&B dan juga servis awal dingin. Jadi dari 100 tu kita ada 15 atlet para. Jadi tahun-tahun akan datang kita akan lagi menumpukan pada atlet para supaya kita dapat membantu mereka mendapat penjanaan pendapatan yang lebih.